Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil yang kedua ya guys, Agya tipe G tahun 2000, 2000 mas? 2016. Tahun 2016. Platnya AB Sleman. Ini kondisinya masih bagus guys, istimewir nih. Minta berapa mas? 99.500. Mintanya 100 juta, kurang 500 ribu, masih nego. Sudah baru, full, sudah dibayar. Pajak sudah dibayar, bulan 4. Plat nomornya masih panjang, sampai 2026. Ya, tinggal pakai, no PR. Oke, aku review ya guys. Nah ini guys, tampilan depannya. Masih bagus, mulus lah. Kita puterin dulu ya. Nanti baru lebih detail kita lihat sekilas. Ini masih bagus dari samping. Sudah pernah dicat ya mas? Belum. Belum ya? Ini masih bawaan, cuman spet-spet dikit aja. Bumper ya biasalah, bumper karena pemakaian ya. Bannya masih bagus nih, bannya masih bagus. Nat-natnya masih lempeng-lempeng. Kita lihat bodinya dari luar. Ini yang belakang juga masih bagus, lempeng. Ini bagi kalian yang ingin mobil LCGC nyaman, Agya guys. Bisa untuk mudik ini guys. Manual matic mas? Matic. Matic, Matic Agya udah kuatnya, terkenal bagus. Ini dari belakangnya ya. Nah, dari belakangnya. Nih. Ini atasnya. Nih, lampu-lampunya masih bagus, masih. Bannya nih, dari ban belakang ini mungkin masih 70-an lah, 70%. Lihat, ada yang keropos. Ya, dari belakang ini masih lurus, lempeng ya. Ini masih lempeng. Spion. Spionnya. Ini bannya masih, ini lumayan 70-an lah, 75% masih bagus. Lihat nih. Masih bagus. Ini masih bagus ya. Ini mobil lincah, irit, dan lumayan nyaman nih guys, Agya. Bodinya dari depan. Ini kacanya. Sudah ada fog lamp juga. Ini aja yang dispet ya, dispet biasa ini kalau depan kayak gini itu biasanya emang sering kebentur. Oke, kita lihat mesinnya mas. Ini kita lihat mesinnya. Ini mesinnya, coba dihidupin mas. Mesinnya masih kering ya.
Ini kita hidupin coba. Mesin masih halus. Gak ada teropos-teropos. Gak ada suara-suara yang aneh. Ini anu ya, 3 silinder. 1000 cc. 3 silinder ini biasanya getarannya kencang guys, ini getarannya anu enggak terlalu kencang. 3 silinder. Ya, sekarang udah 1200. Kalau ini yang 1000 cc. Jadi ini irit banget ini. Irit ya Mas Jo? Cocok ini guys, kalau sekarang kan harga BBM mau naik. Jadi cocok nih. Ini lihat, nggak ada yang aneh-aneh ya. Tuh, masih bagus. Coba kita lihat dalamnya ya, sekalian lihat AC. Nah, ini masih bagus dalam. Kilometernya itu 50. Kilometernya di nah ini kilometernya itu kelihatan nggak guys? Waduh, 111.000. Jadi kilometernya 111.000 tapi masih nyaman. Ini kondisinya nih, setirnya masih kulit jeruknya masih enak ya. Ini dashboardnya masih bagus, masih ini. Nah, ini masih hidup lampunya. Terus AC-nya coba kita hidupin. AC dingin banget. AC dingin, ini matic ya guys. Tenaganya matic, ininya masih bagus. Bersih. Nih, joknya juga masih bersih. Wah, mobil istimewa nih guys. Kalau kalian pengen beli Agya, silahkan ke sini. Masih bisa nego loh guys. Ini udah 99.500, masih bisa nego sama Mas Fani langsung. Bisa test drive. Ini lumayan. Ini sudah ini apa? Pengaturannya sudah pakai elektronik ya, spionnya. Kursi belakang ya guys, masih mulus. Ini cuman masih ada ini ya, masih aslinya tapi ini ya. Ini perlu mungkin dikasih jok, cover jok ini udah keren, ngasih MBTEC wes, mantep lah. Ya, dalamnya dari sini luarnya lampu nih kok udah begini tak patah ini lah. Nah, ini dari dalamnya gini, kita lihat nih bagasinya guys, bagasinya cukup luas. Ini bawa galon bisa dua ya, 1, 2, 3 kurang karena ininya ada. Ini dari nabilahnya ini. Kita lihat ininya, karet-karetnya masih utuh. Ini ya masih utuh. Bisa utuh ya, bisa. Masih utuh. Terus ini juga masih rapat ya. Jadi belum enggak ada insiden. Ini garansi guys, enggak kena banjir, enggak kena tabrak besar. Nah, udah ditutup.
Ini tampilannya dari belakang. Sini ya, ada yang dikit-dikit gores biasa ini. Untuk mengetahui mesinnya, ini masih netes guys, mesinnya guys. Nih, mesinnya masih netes. Ini masih bagus banget nih mesinnya guys. Kalau kalian tertarik, buruan aja ke sini. Bisa untuk mudik ini guys. Ya, siap mudik ya. Tanjakan siap. Enteng tanjakan guys. Padahal metik ya. Ini tanjakan ini sip. Tetap sih mas. Enak api. Gambar terakhir. Ya. Nah, ini guys ya. Kalau kalian tertarik segera kontak nomor telepon di link deskripsi. Ya. Agya tipe Matic. Nah, ini ya dari sini. Ini STNK-nya, guys. Oh, hati-hati guys kalau beli mobil, harus cek kelengkapan surat-suratnya. Ini lengkap semua surat-suratnya, STNK, BPKB itu lengkap. Sekalian tinggal cek sini, pajaknya ini 1.600.000. Ini sudah diperpanjang, nanti ganti platnya di tahun 2026. Berarti masih panjang. Ini ya guys ya. 100 juta masih kurang guys. Masih bisa nego lagi. Ini ditawarkannya 100 juta kurang 500. Masih bisa nego. Nego langsung sama yang punya Mas Fani. Seolah amanah nih kalau Mas Fani sudah pernah beli ke tempatnya Mas Fani dan timnya itu. Dibantu sampai selesai. Oke guys, itu dulu ya untuk Agyanya ini ya. Bagi kalian yang tertarik segera kontak di link deskripsi atau di komen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.